suaminya sendiri. Suaminya sekarang ini adalah napi di lapas Salemba untuk memasarkan barang-barang ini, barang-barang palsu ini. Ya, dia menggunakan akun salah satu di media sosial untuk memasarkan barang-barang ini. Cuma pintarnya dia, kalau sepintas selalu seperti tidak ada beda, infrared pun ada. Jadi mereka punya peran masing-masing. Siapa yang bilang? Uangnya ya lu. Siapa? Siapa mampu? Siapa mampu? Berat bro. Yang langsung jadi lah gue kasih. Enggak. Pak, tunggu. Thank you. Ya, mantap. Tidur dia. Estimasi kerugian, Pak. Kita sudah berhasil mengungkap meterai palsu pada bulan Maret 2021. Kemudian juga barang bukti yang kita sita ini, perlu rekan-rekan ketahui, satu rim kertas itu jumlahnya 500. Yang kita sita 50 rim. Apabila dikalikan dengan 500, berarti 25.000 lembar. Satu lembarnya ini dapat membuat 50 meterai, sehingga apabila dikalikan nilainya 500.000 satu lembarnya. Kemudian kita jumlahkan sebanyak 25.000, berarti 12,5 miliar kerugian negara akibat dari peredaran meterai palsu ini. Total tersangka ada berapa, Pak, dan peran masing-masing apa tuh? Tersangka sekarang yang kita amankan 6 orang. Perannya ada yang buat, kemudian yang mengedarkan melalui media sosial. Kemudian juga ada yang mencetak, kemudian juga ada satu yang masih kita DPO-kan, yaitu yang menjahit atau melubangi jarak antara meterai ini. Mereka sudah kurang lebih 3,5 tahun melakukan kejahatan ini. Mereka menjual per lembar, kalau harga di kantor pos itu 500.000, mereka per lembarnya menjual 300.000. Ini jadi sangat mencurigakan, dan seharusnya tidak perlu pengiriman karena sudah ada kantor pos yang menjual meterai bebas. Iya, ini karena menggunakan media online, tidak menutup kemungkinan pemasarannya di antar pulau atau antar kota dikirimkan oleh yang bersangkutan para pelaku.